Kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan 3 2020 terindikasi membaik meski masih terkontraksi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pertumbuhan industri pengolahan akhir tahun 2020 diperkirakan akan terkontraksi hingga minus 2,4 persen. Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini industri pengolahan akan mampu tumbuh positif antara 4,7 sampai 5,5 persen tahun 2021 mendatang. Meski hingga akhir tahun 2020 ini industri pengolahan diprediksi terkontraksi atau minus antara 0,5 hingga 2,4 persen. Untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, Kementerian Perindustrian telah menetapkan target substitusi impor sebesar 35 persen tahun 2022 mendatang. Substitusi impor ini tidak hanya terkait produk, namun juga menyentuh penggunaan teknologi sehingga industri tanah air dapat meraih berbagai potensi pasar, khususnya potensi pasar baru yang akan muncul. Industri dapat bergegas untuk meraih berbagai potensi pasar, khususnya potensi pasar baru yang akan muncul. Dan tentu, untuk itu, untuk bisa unggul dalam berkompetisi, maka inovasi dan teknologi menjadi suatu kunci, suatu yang sangat penting untuk bisa dihadirkan di tengah-tengah industri. Salah satunya melalui peran startup sebagai teknologi provider. Kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan 3 2020 terindikasi membaik meski masih terkontraksi. Ini tercermin dari Prom Manufacturing Index Bank Indonesia sebesar 44,91 persen atau naik dari 28,55 persen pada triwulan kedua 2020 meski masih di bawah 52,04 persen pada triwulan ketiga 2019. Perbaikan terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI Bank Indonesia dengan indeks tertinggi pada volume pesanan barang input sejalan dengan implementasi adaptasi kebiasaan baru yang mendorong permintaan dan kemudahan distribusi. Secara sektoral, seluruh subsektor mencatat perbaikan pada triwulan 3 ini dengan indeks PMI tertinggi. Pada subsektor semen dan barang galian non-logam, diikuti subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau. Pada triwulan 4 2020, kinerja sektor industri pengolahan diperkirakan makin membaik meski masih dalam fase kontraksi. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.